A SMK Kota Tasikmalaya Jeli 2 2023 sukses. Supaya di bidang teknik itu siapa? Nah, bantu saya buktikan dari yang bilangnya. Pak Ilham beli opak ke Cikadong dong. Jawab salam yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantu bisa dilihat di Ilham boleh di channel. Suasana keadaannya hidup, kemudian di dalamnya juga ada humor ringan sebagai pengantar yang dimaksud. Aku banget ya. Kemudian karena mungkin yang diangkatnya basicnya adalah pesantren yang mengakar identitas keindonesiaan. Maka dengan judul Silih Asah, Asi dan Asu. Ada yang punya judul ini? Ada. Mana orangnya? Aku bangun. Diraih oleh SMA Riyadul Ulum Condong sebagai juara ketiga. Ya. Alhamdulillah. Kata aku bangun. Namanya? Saya. Kemudian. Kedam. Dan juara pertamanya oleh SMA 1 Tasikmalaya. Bahwa ini sudah direkap sampai dengan ranking ke-22. Yeah. Karena semua peserta yang ikut dalam lomba Olimpiade sebanyak 22 peserta. Saya tidak akan menyampaikan 22 peserta juaranya karena memang menghemat waktu dan tidak akan banyak yang disampaikan. Langsung saja. Untuk perolehan skor Olimpiade, total skor 77 diraih oleh SMA IT Ibnu Sina Mulia sebagai juara ketiga. Ada yang terlepas, nah. Karena skornya tadi kakak keluar dengan juri, ya, sampai dengan 84. Yeah. Tapi yang ketiganya 77. Yeah. Ranking kedua, skor nilai 78 diraih oleh SMK Negeri 4. Dan untuk ranking pertama, total skor 84 diraih oleh SMK Negeri 2. Untuk konten kreator, juara 1 dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya dengan nilai 480, oke. Dan SMA 1 Tasik akan tercatat sebagai utusan dari Kota Tasikmalaya
untuk lomba konten kreator menuju jenjang provinsi. Yang kedua dari SMK Negeri 2. Iya, dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Selamat atas capaiannya. Dan untuk juara 3 diberikan kepada Riyadul Ulum dengan total nilai 376. Juara duanya SMKN 4 Tasikmalaya. Dari SMKN 4 Tasikmalaya Akram Sukmawan Ahmad. Juara tiganya dari SMA IT Ibnu Sina Mulia atas nama Alina Deki Priyatna. Selamat kepada anak-anak semua, atas kegiatan lomba pentas KAI